Kondisi saat ini di Pasar Ayam Keras Kediri, Jawa Timur cukup ramai pengunjung. Kebetulan hari ini adalah hari pasaran Jawa, yaitu hari Kliwon. Di hari Kliwon menurut kalender Jawa ini di Pasar Ayam atau Pasar Unggas Keras Kediri, para penggobi dan pecinta ayam jago, khususnya jenis ayam bangkok, berkumpul di Pasar Unggas ini untuk menyalurkan hobi dan kesenangannya di dalam memelihara ayam yang satu ini, yaitu jenis ayam bangkok. Bagaimana keseruannya para pedagang dan penggobi ayam yang sedang berkumpul di pasar ayam ini? Untuk itu tonton video ini sampai selesai. Wes ta. Iki ta. Burung. Tak banyu tak ngetep ngene jarak. Mana? Aktivitas dan kearifan lokal yang ada di pasar ayam atau pasar unggas ini sudah berjalan puluhan tahun lamanya dan bahkan sudah ratusan tahun lamanya. Selain sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dalam aktivitas jual beli yang dimaknai sebagai sebuah sistem dan dibangun oleh beberapa subsistem, hal ini menjadikan pasar ayam Keras Kediri tidak hanya untuk melakukan transaksi jual beli yang bernilai ekonomis, namun juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Hubungan sosial yang terbangun di pasar Keras Kediri adalah komunikasi interpersonal antara pedagang, serta bentuk tawar-menawar yang mendekatkan hubungan sosial pedagang dan pembeli yang dapat menumbuhkan nilai kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, kerjasama, rasa empati, dan gotong royong. Nilai-nilai sosial inilah yang menjadikan daya tarik bagi masyarakat lokal untuk melakukan kunjungan ulang ke pasar ayam Keras Kediri ini, sehingga memiliki daya tarik, menghibur, dan menyenangkan yang bernilai sosial. Namanya saja juga pasar ayam tradisional, suasana tawar-menawar merupakan suatu hal yang lazim atau lumrah di pasar ayam ini.
Nampak di video ini, pembeli menawar dengan harga yang serendah-rendahnya hingga saatnya nanti kedua belah pihak menemukan kesepakatan harga. Maka tidak mengherankan kalau keberadaan hewan unggas khususnya ayam jenis bangkok di pasar ayam ini keberadaannya selalu eksis, sehingga keberadaan pasar ayam tradisional yang ada di tengah-tengah masyarakat ini sangat cocok dan bermanfaat untuk kehidupan sosial. Sayangnya si Tok Cili udah. Ya ukurnya terlalu juga. Saya pun udah jajah. Oh, wah.